Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kudus menghimbau kepada saudara-saudaraku, seluruh warga Kudus yang masih berada di perantauan, untuk tidak mudik dulu, jangan pulang kampung dulu. Ingat, pandemi ini masih belum berakhir. Kita tentu tidak ingin jika perjuangan kita sejauh ini akan sia-sia. Oleh karena itu, saya mohon kerelaan saudara-saudaraku untuk tidak berkumpul bersama keluarga dulu pada Lebaran tahun ini. Sebaliknya, warga Kudus pun saya mohon jangan keluar kota dulu. Akan lebih bijak jika dana yang dipersiapkan untuk mudik atau keluar kota digunakan untuk memperkuat ketahanan kesehatan ataupun ekonomi keluarga. Pemerintah Kabupaten Kudus akan memperketat pengawasan sekaligus melakukan tes secara masif. Satgas yang ada di desa di bawah koordinasi camat dan puskesmas akan melakukan testing kepada seluruh pendatang. Jika hasilnya positif, akan dikarantina, dan jika negatif, tetap akan dipantau. Rayakan Lebaran dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan ada kerumunan. Saya harap kebijakan ini dapat dipahami demi kebaikan bersama. Mari bersama-sama kita tuntaskan upaya dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.